dari restoran mewah, kini kita ke warung soto mewah alias Pepet Sawah ya, yang ada di Desa Jipangan, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Suasana warung yang sejuk di area persawahan menjadi daya tarik para pelanggan yang terlihat selalu ramai didatangi pada pagi hari. Menu utama yang menjadi primadona adalah soto balungan ayam yang nikmat dan murah meriah. Dalam satu porsi soto balungan ini berisikan nasi putih, tauge, potongan tomat, dan yang utama adalah potongan balungan atau tulang ayam yang masih berdaging. Balungannya banyak, harganya juga masuklah. Dan suasananya enak sekali, di tengah sawah enak banget, Mas. Cocok banget untuk sarapan pagi sambil nongkrong. Sarapan pagi dengan menu soto menjadi pilihan favorit warga di daerah Solo Raya, apalagi jika makan sotonya dengan bonus pemandangan persawahan khas pedesaan. Satu porsi soto balungan mangkok kecil dijual Rp4.000, sedangkan untuk mangkok besar dijual Rp6.000. Tim Liputan, CNN Indonesia.